Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ini kita akan mereaksi Farel Prayoga kembali, but ini bukan yang perform, tapi ini kegiatan Farel Prayoga. Kita juga tahu bahwa Farel itu orangnya lucu ya, suka membuat kita ketawa, selera humornya juga mantap banget. Dan ini sekalian saya ngasih tahu bahwa Farel Prayoga itu punya channel yang Farel Prayoga Daily Activity. Ketika saya mereaksi ini masih mau 3000 subscriber, makanya harus subscribe terus ini yang channelnya Farel Prayoga yang baru. Ini seorang bintang, makanya subscribe bagi yang belum tahu Farel Prayoga Daily Activity, nanti di deskripsi saya cantumkan ya. Oke. Are you ready? Ini judulnya nasi cumi tinta hitam ala Chef Farel Prayoga. Kayaknya mau masak nih Farel. Alright, let's jump into it right now, Farel Prayoga. Kita mulai 1, 2, 3 dan klik. Alright, Farel Prayoga Daily Activity. Oke guys, sekarang Farel bakal masak nasi cumi tinta hitam. Wih, okay. Mantap nih. Jadi ini udah beli di Grab. Udah ada cuminya. Aku banget ya, langganan aku banget. Langganan. Campur nasi, aku tadi iri lihat Bang Egi. Egi tadi buat nasi apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng sosis tender. Nasi goreng sosis. Sosis tender. Bang Egi bikin nasi goreng udah ada bumbunya, enak. Oke. Okay. Yeah. Sekarang Farel bakal bikin nasi cumi tinta hitam. Itu cuminya berapa kilo? Setengah ya? Setengah. Oke. Kita lihat ya guys. Ini ngarang ya guys ya? Oh ini resepnya ngarang gitu maksudnya? Oke. Oh, explore nih, Farel. Kita lihat saja. Oke. Watch. Ini nggak lele kan kalau kena itu? Nggak, aman. Ini bukan plastik. Bukan. Nasi cumi tinta hitam. Baiklah. Tidak ada tambahan bumbu-bumbu kah? Tidak perlu ya. Itu kayaknya ada ala Chef Farel Prayoga. Pedes. Iya, ada potongan lomboknya. Waduh. Dada saya. Tidak, Pak. Mari kali ya. Siapkan satu minuman. Itu kita kasih ini. Kecilin ya, biar kalem lah Bang, jangan dulu. Langsung semua, itu setengah kilo itu semua dihajar. Mau ya, mau udah? Enggak mau. Kita lihat. Enggak, kalau enggak habis semua ya setengah dulu, besok kan jadi bisa lagi nih. Dihajar semua lah. Udah biar. Wow. Nah ini dia. Seperti ini. Habis itu langsung kita campur nasinya ya. Yo, jadilah nasi. Oke, Chef. Nah, sampai lanjutkan, Chef. Nasi cumi tinta hitam. Ya. Wow. Ya kayaknya. Ini enak nih tadi penampakannya kan. Bener tuh. Jadi lapar nih. Ini harus diapain? Ya. Oke. Kurang lebih ya, enggak ya? Aku lembek. Kenapa? Junjit. Pakai ini lah. Junjit. Ketawa kan? Tadi dia, gak tahu tinggi dia berapa. Ah, ngeri kali ya, ini kayak enak banget nih. Aduk keren. Ditambahin bumbu lagi ya? Micin. Nanti keasinan, enggak ya? Garam first? Coba dites dulu, rasa dulu itu banyak banget. Keasinan nanti. Udah diam. Ngeri kali ya. Nasi goreng cumi tinta hitam ala Farel, berarti orangnya suka explore ya, mengasah kemampuan masa, kalau musik main kendang ya, Farel Prayoga itu memang harus seperti itu, jadi explore. Nanti
kalau Farel sering masak, wih kayaknya bakal jadi penyanyi, chef, aduh banyak tuh. Enggak. Nasi cumi tintai tap ala chef Farel Prayoga. Ini dia. Kakinya enggak nyampe. Sudah dari tadi diliatin kaki jauh Farel. Aduh, Om Rais ya. Asli. Enggak ada. Ya. Aku heran. Dia udah ini, udah master chef. Oh, asli masih air. Master chef ya, ngeri. Mantap. Nasi cumi tinta hitam. Kayaknya enak nih. Bisa dicoba. Dari tampilannya tuh. Penasaran banget ya. Jadi pengen ya. Penasaran, kita coba ya guys. Cobain Om. Coba ya guys. Pedih banget. Pedih. Katanya enak ya? Enak tuh katanya. Masih ada apa sih? Anjay. Tapi enak ya? Senggorong. Kok enak ya? Senggol dong. Yalah. Pedesnya. Pedes banget. Gimana tuh? Gila. Gimana tuh? Hah? Duh, itu ekspresinya Farel. Ada aja tingkahnya. Oh iya, kok aja? Request kamu tadi gimana, aman gak lu? Aman lah. Bentar. Kita taruh di piring. Oh, rigal ya. Tapi enak lo ya. Bang Egy coba dah. Coba enak katanya, kata Om Rais. Dia gak pernah makan pedes. Kupingnya ada kapan-kapan. Aduh, enak. Ganda sayang ini. Ada pedes-pedesnya. Wah, ini guys penampakannya. Nasi cumi tinta hitam ala Chef Farel Prayoga. Ya. Apa kerak-keraknya ya? Berhasil lah, coba deh. Kasih nampak sini deh. Sing. Single dong. Ketinggalan telurnya. Aduh, jadi lapar ini. Pengen makan. Aduh, Farel yang masak. Kata Om Rais enak ini. Ada pedes-pedesnya. Dan ya, ini Farel selalu ada aja tingkahnya. Kemudian bikin ketawa juga. Nah itulah kenaturalan Farel Prayoga masak sendiri ya. Jadi explore, orang yang suka explore, kemudian friendly sama Om Rais juga udah kayak bapak dan anak ya, itu hangat banget, hangat, mantap sekali Farel Prayoga. Oke, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salam demamen ya, and catch you later.